kalau untuk menanggapi di adanya penjemputan paksa semalam itu gimana dari kuasa hukum juga? Jadi gini, proses P21 tahap 2 itu memang kewenangannya penyidik. Bang, jadi alasan dijemput paksa apa nih bang? Wah, itu mereka yang lebih tahu. Bukannya selama ini kita kooperatif bang? Ya mungkin ada hal-hal yang bisa menjelaskan memang yang menjemput biasanya. Berarti alasan-alasan sebelumnya nggak diterima atau gimana bang? Yang dua kali nggak datang itu? Yang bisa menjelaskan mereka yang menjemput. Saya kan datang lagi mau ngecek ini. Apakah hari ini, ataukah Senin, atau Selasa tahap 2 ya. Kalau untuk menanggapi di adanya penjemputan paksa semalam itu gimana bang? Dari kuasa hukum juga? Jadi gini, proses P21 tahap 2 itu memang kewenangannya penyidik ya. Artinya kewajiban penyidik untuk menyerah tersangka ke jaksa. Nah itulah, memang kita harus patuh, itu proses ya. Jadi proses yang memang harus kita jalani. Bang, abang menilai ini P21 tahap 2 terlalu dini atau gimana? Wah, itu nanti di persidangan aja. Jadi bukan kayak percintaan kali ya. Ada apa tadi yang dini-dini itu. Enggak. Ini proses hukum, kuncinya di pembuktian aja nanti. Ya. Kita siap saat ya, ini ya masalah administrasi yang harus kita penuhi. Terima kasih. Terima kasih.